main dari Qatar, dan ini dia ada Supriyadi masuk kotak penalti, ada benturan di sana, dan tampaknya ada sebuah keuntungan bagi Indonesia mendapatkan penalti tadi akibat pergerak Brilian Aldama. Masuk, luar biasa, sangat tenang Brilian Aldama. Penampilan yang cukup apik dari awal babak. Kita lihat kombinasi serangan dari tadi bangun sampai mendapatkan hadiah penalti. Peran Supriyadi dengan kecepatannya mampu merepotkan lini pertahanan lawan ini ya. Kita lihat bagaimana langsung dua pemain melakukan pressing ketat. Nah ini dia, ada keuntungan Beckham. Beckham, dan baik sekali. Akhirnya upaya pressing yang dilakukan oleh Indonesia, sebuah kerjasama yang apik, berhasil menghasilkan gol kedua. Jadi itu sekali bagaimana kita lihat proses pressing yang dilakukan tadi oleh Daryl Fajar. Bola direbut oleh Witan. Basket tenang juga. Beckham Putra memberikan umpan kepada Supriyadi yang memang sudah tidak dalam pengawalan. Kita lihat terkecoh lini pertahanan dari Qatar. Sebuah